Alhamdulillah kesampaian juga Bubun dapat albaik ya di Mekah. Jadi ini pemberian dari salah satu jemaah Masjidil Haram. Waktu itu Bubun pengen banget beli albaik, cuman gak sempet-sempet kesana. Pertama si ibu ibadah tuh arah kesana itu juga belum ngerti gitu ya di mana posisinya jual albaik nih. Yang ketiga tuh antriannya katanya sih rame banget. Nah, mereka di Mekah itu jualnya nugget. Kalau yang di Madinah itu ada pakai ayam. Nah, kita akan cobain nih nugget ayamnya. Kita cocok sama sambal bawang putih. Gimana rasanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya padat ya nuggetnya. Memang fillet ayam ya kayaknya nih. Bukan kayaknya, memang fillet ayam. Kita coba sausnya. Saus sambalnya, saus sambal Arab ya. Pantas banyak ngantri ya teman-teman. Nah, ini kita campurin. Enak. Recommended. Nuggetnya beda dengan nugget Indonesia, serius. Enak banget. Terus ukurannya juga besar-besar ya, maksudnya untuk ini termasuk kenyang ya. Makan 3 biji aja udah kenyang nih. Untuk harga sih Bubun nggak tahu karena ini dikasih jamaah Masjidil Haram ya teman-teman. Kalau untuk harga Bubun nggak tahu. Ini pemberian. Makasih, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Semoga rezeki yang ngasih Bubun albaik ini makin bertambah dan berkahnya juga makin banyak. Nah, sebagai tambahan kita akan review packaging albaik ya. Nah, packagingnya menurut Bubun sih bagus ya. Karena di sini albaik juga sebagai salah satu event supporter dari Saudi Arabian Grand Prix 2022 ya. Terus di dalamnya ada 10 fillet nugget dan nih Saudi made. Jadi ciri khas Saudinya emang gini sih packingnya umumnya ya. Rasanya sih nggak mengecewakan ya teman-teman. Mantep, emang enak banget rasanya. Nuggetnya ini bener-bener fillet ayam ya, fillet. Kalau merasakan sih kayak nggak ada campuran tepungnya ya, jadi fillet ayam.